bola kerjasama umpan 1-2 dilakukan tadi nomor punggung 12 di sana, namun kembali kandang sudah tadi dikasih kanan dari Putra Persib sehingga kembali lagi kali ini hanya mengakibatkan tendangan. Kali ini tendangan akan dilakukan, lakukan sudah ke depan tadi, berikan langsung tendangan terlalu tinggi tadi saudara-saudara, tendangan yang dilancarkan oleh Putra Persib sehingga kali ini hanya mengakibatkan out saja. Kembali oleh Putra Baru FSB Wiyaki di sana dengan nomor punggung 12. Kembali lagi nomor punggung 12 di sana, mundur dia beberapa langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 silakan lakukan mendatar bekerja bola ke depan, berikan langsung kepada siapa yang disini di sana. Otak atik dia masih mencerirkan, tarik ke belakang maksudnya. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, kita akan saksikan saja, hanya masih dapat tendangan. Kali ini tendangan akan dilakukan oleh Putra Daru. Persib kembali, Persib kali ini si ganteng kalung lakukan sudah Persib, berbahaya. Masih dapat tendangan saja, kali ini tendangan yang akan dilancarkan oleh Putra Daru. FSB bunyi asli nampaknya. Namun sayang saudara-saudara, nampaknya keberuntungan di sana. Kita saksikan saja Persib kembali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lakukan sudah tadi Persib ke depan. Handsball terlihat dengan jelas tadi oleh sang wasit di sana, sehingga kembali lagi handsball dilakukan tadi oleh Putra dari FSG Budi Asis. Kali ini hanya mengakibatkan tendangan bebas. Kali ini tendangan bebas akan dilancarkan oleh Putra dari Persib. Kembali Persib kali ini sayang dari Persib. Satu belakangan lakukan sedang tadi kelihatan gak bola, namun kembali dapat ditangkap tadi dengan baik oleh penjaga gawang. Kembali lagi saudara-saudara, kita saksikan tendangan sayang akan dilakukan ancaman tertangkap pemain dari Putra FSB Bumi Asih. Kali ini nomor punggung 12 tutup nama saja si ganteng kalem, si jarang jajan, Sakarina jajan, bala-bala di bawah. Namun lagi-lagi masih bisa diantisipasi sepenuhnya tadi oleh penjaga gawang FSB Bumi Asih kembali. Namun lagi-lagi saudara-saudara, peting kembali lagi tadi lemah datangnya bola, sehingga kali ini sudah dapat diantisipasi tadi tendangan yang dilancarkan oleh Putra dari FSB Bumi Asih di sana hanya mengakibatkan tendangan. Kali ini tendangan akan dilakukan oleh Putra dan Persib kembali. Kali ini masih Persib di sana, bayang-bayang Persib kembali. Saudara-saudara, kita akan saksikan saja untuk sementara skor berapa? 4-2.